permulaan MBOT ini pada 20 September 2010 lagi. Dan ia adalah satu perakuan yang dibuat pada Jemaah Menteri oleh Menteri Pelajaran pada ketika itu supaya Malaysia menerima cara di mana teknologi digunakan di negeri Jerman dan juga Eropah Utara. Beberapa jawatankuasa kecil telah ditubuh untuk menggabungkan kedua-dua kumpulan ini supaya hasilkan sebuah akta teknologis dan juruteknik tahun 2020. Ia mengiktirafkan kedudukan teknologis sebagai profesional dan kedudukan juruteknik juga sebagai profesional tetapi dipanggil bertauliah, juruteknik yang bertauliah. Malaysian Society for Engineering Technology MISET akan mengendalikan program pembangunan profesional untuk teknologi kejuruteraan dan juga juruteknik supaya Malaysia dapat menghasilkan tenaga-tenaga pakar dan profesional dalam bidang teknologi kejuruteraan untuk membantu negara dalam pembangunan industri dan juga infrastruktur di negara kita. Sebenarnya penubuhan MBOT ini adalah satu-satu yang telah kami di sektor pendidikan lama menunggu penubuhannya bagi memperkasakan selari dengan apa yang dikenali sebagai pendidikan teknikal ataupun TVET. Dengan adanya MBOT ini, maka kelayakan-kelayakan yang akan dikeluarkan oleh institusi-institusi pendidikan di peringkat sijil, diploma dan juga ijazah akan melalui proses-proses akreditasi dan juga penilaian kualiti oleh sebuah lembaga yang profesional yang akan memberikan status kepada kelayakan-kelayakan tersebut, dan ini pastinya akan mengubah persepsi masyarakat daripada kelas kedua pendidikan teknikal kepada kelas yang sama rata dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Bagi pihak industri, penubuhan MBOT ini adalah tepat pada masanya. Graduan teknisyen atau juruteknik dan teknologis akan dapat dipastikan diberikan latihan dan sijil profesional selain daripada sijil ataupun ijazah yang mereka dapat daripada akademik. Pihak industri akan mendapatkan juruteknik dan teknologis yang terlatih. Dengan adanya MBOT ini, dia akan memastikan standard teknologis atau juruteknik dan teknologis ini setanding dengan mereka di peringkat antarabangsa. Saya mengalu-alukan penubuhan MBOT kerana dengan adanya MBOT saya dapat mendaftarkan diri saya sebagai seorang teknologis berijazah dan juga saya dapat memajukan diri saya setelah terlibat dalam industri beberapa tahun untuk menjadi seorang teknologis profesional melalui MBOT. Ini satu pengiktirafan kepada pengalaman saya, kemahiran saya dan juga profesionalisme saya. Sebagai seorang pelajar jurusan teknologi, saya menyokong MBOT kerana saya percaya bahawa MBOT akan membantu program saya untuk mencapai kualiti standard yang tinggi melalui proses akreditasi yang dianjurkan oleh MBOT. Saya juga merupakan pelajar jurusan teknologi. Saya yakin dan percaya bahawa setelah saya bergraduasi nanti, saya dapat berdaftar di bawah MBOT dan meneruskan kerjaya saya untuk mendapat status profesional teknologis.